Okay, hello everyone, welcome back to my channel. Hari ini aku bakalan bikin video terbaru. Dan karena aku udah lama banget kayak gak bikin video tentang makeup, sekarang aku mau bikin video tentang makeup lagi. Cuma bedanya, kali ini bukan makeup tentang Valentine. Walaupun even ini di Februari, tapi aku akan bikin video tentang 5 minute makeup challenge. Okay, jadi challenge-nya tuh adalah aku dikasih waktu 5 menit untuk bikin apa ya, suatu look yang bagus buat kita pergi keluar atau buat kita jalan dengan make up sesimpel mungkin dengan waktu cuma 5 menit tapi harus sudah tampil cantik. Dan kira-kira seperti apa? Let's go. We start it. Hal yang paling pertama aku lakuin pasti pakai concealer. Jadi daripada aku harus pakai foundation atau BB cream, lebih baik aku pakai concealer aja. Buat nutupin bawah mata yang hitam, ini karena sering begadang atau kadang-kadang kurang tidur sama bekas-bekas jerawat. Okay. Waktunya bentar. Buruin banget. Dan di sini aku pakai concealer dulu, paling pertama dan paling penting. Concealer ini kayak change everything gitu deh saat kita lagi buru-buru. Dan aku recommended banget, ini merek Makeup Forever. Terus buat redness area, terutama di sekitar hidung tuh kan kadang-kadang kayak apa ya, discoloration gitu kan. Jadi ya kita kasih concealer dikit. Oke, terus sekitar mulut, dagu. Okay, jam berapa ini? Ah! Oh my god, deg-degan banget jadinya deh. Okay, kayaknya sih di jerawat juga udah ketutup ya bekas jerawatnya. Okay, setelah itu aku pakai bedak. Bedaknya aku pakai loose powder dan ini dari mana ya bedak ini? Merek apa ya? Oh, ini merek Max Factor dan kayaknya aku olesin aja langsung semuanya deh. Dan the most important things, jangan lupa leher juga harus dikasih. Oke, bawah mata supaya semuanya nggak ada yang kelihatannya kayak berminyak gitu. Oke, dan bedak udah, aku langsung ke pemerah pipi. Dan aku pakai pemerah pipinya merek. Dan lah, aku lagi video. Oke, dan berikutnya aku langsung pakai pemerah pipi. Pemerah pipinya ini merek Etude House. Dan ini supaya muka kita nggak kelihatan pucat dan lebih merona aja, tipis-tipis aja. Oke, setelah itu pakai lipstick. Oke, lipstick di sini aku pakai itu. Sebenarnya ini bukan lipstick banget sih, ini jadi CC Tint Bar. Jadi ini kayak lipstick tapi sekaligus lip balm. Dan dia itu warnanya lama-kelamaan jadi lebih natural. Dan kayaknya pas kalau buat kita jalan sehari-hari. Setelah itu kita pakai alis. Oke, dan ini yang paling penting. Cewek gak boleh lupa kalau kemana-mana kan harus pakai alis. Aku pakai eyeshadow coklat dikit buat di mata. Ini buat base aja. Terus aku pakai mascara. Mascara, oke. Okay. Ini maskaranya. Pakai waterproof supaya awet dan tahan lama. Jadi, aduh, udah jam berapa ya? Kira-kira udah mau 5 menit belum nih? Kayak aku belum pakai eyeliner lagi. Oh my god, ini panik banget. Jadi ngeri mata kecolok. Okay, dikit lagi. Nah ini aku pakai maskara karena menurut aku maskara itu nggak boleh kalian lupain supaya kelihatan lebih seger aja sih mata kita dan kelihatan lebih bagus. Okay, setelah itu pakai. Oh my god, last minute. Pakai eyeliner dikit.
eyeliner di sini aku pilih yang warna dark blue dan aku cuma pakai dikit aja buat bagian bawah mata supaya nggak kelihatan ngantuk atau kayak kecapean gitu. Oh my god, sampai kecoret-coret tuh. Terus buat bagian dalam mata, Oke. Dan karena bulu mata aku ada yang ngaco-ngaco dikit nih bulu matanya gara-gara tadi di asal-asal. Oke, jadi kita gini-giniin biar rata dan biar kata natural. Oke, selesai. Done. Oke, semuanya. Dan udah selesai juga akhirnya. Aku gak ngerti lagi deh makeupnya ini udah kayak gimana ya sekarang ya. Tuh kalian bisa lihat aku buru-buru banget. Jadi pakai alis juga bener-bener cuma diisi ujung-ujungnya aja. Terus cuma pakai maskara tipis banget sama pakai eyeliner warna biru tuh di bawah mata. Pakai pemerah pipi dan pakai lip balm sekaligus pakai loose powder tadi. Dan ini bener-bener cepet banget. Oh my god, susah banget ternyata. Cuma dikasih waktu 5 menit loh, 5 menit dan harus selesai semuanya. Itu yang kayak gimana caranya ya. Karena kan kalau kita make up itu kita pakai mood kan. Kalau misalnya kita ya kayak moodnya lagi pengen santai-santai gitu, terus kayak make up buru-buru yang langsung oh my god ini gak selesai kayaknya. Aduh, dan untungnya selesai juga. Dan inilah 5 minute makeup challenge yang begitu simple. Jadi kalau kalian mau tahu produk apa aja yang tadi aku pakai, kalian bisa lihat di description below. Tapi the most important things itu adalah bukan gimana cara kita make up se-tebel-tebelnya, sebagus-bagusnya supaya kelihatan lebih cantik, tapi gimana cara kita memperlakukan diri kita supaya kita look like a princess dan kita akan kelihatan lebih cantik. Oke, semuanya, thank you so much ya buat kalian yang udah kasih aku tantangan ini. Dan akhirnya tantangan pertama ini berhasil aku selesaikan. Kalau kalian mau aku bikin video lagi, langsung aja kalian tulis di kolom komentar. Nanti bakalan aku lihat komentar yang paling banyak dan aku akan bikin videonya. Thank you guys for watching, bye-bye.